Salam sejahtera. Terima kasih kerana memilih JFlow Channel. Channel ini akan menyampaikan berita terkini, gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Sebelum kita mulakan, jangan lupa tekan butang subscribe untuk terus mendapatkan video terbaru selepas ini. Alif Aziz ketika ini mungkin antara artis lelaki yang paling dibenci ramai, dalam masa yang sama paling king dalam kalangan lelaki curang. Orang Malaysia pula memang benci betul isu curang-curang sejak akhir-akhir ini, jadi memang mengundang bala. Disebabkan semua cerita buruk itu ramai mula mengeluarkan idea sendiri agar semua isu negatif berkaitan Alif Aziz dilenyapkan. Antara idea netizen adalah memulangkan semula Alif ke negara kelahirannya, Singapura. Bukan itu saja, ada juga yang mencadangkan agar takhta kejuaraan Alif sebagai juara Gegar Vaganza musim ke-8 ditarik balik. Bagi mereka, individu yang mempunyai terlalu banyak isu pribadi tak layak dijulang sebagai juara atau idola masyarakat. Tetapi ada juga kebenaran di sebalik semua yang netizen katakan itu. Kes mereka pula makin kusut. Nasib baik Kepri sudah berbaik, sekurang-kurangnya satu perang sudah tamat. Kalau tidak, semua jadi bodoh macam kata istri Kepri, Farah Inalis.